Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat yang becek dan baru cuma waktu itu ya, karena itu cara cari makan. Sekarang saya punya authority untuk merubah itu, saya lakukan. Saya ingin membangun kalau bisa di setiap kota, setiap di atas 100 ribu penduduk ada satu pasar modern. Pembasmian pemberantasan illegal fishing telah menyebabkan stok ikan naik dari 6,5 juta ton menjadi 12,5 juta ton. Ekspor kita naik 11%. NTN naik. Namun, saya lebih senang kalau lebih banyak pasar begini dan angka konsumsi dalam negeri lebih naik. Kalau masyarakat bisa makan ikan semuanya, dengan omega 3 atau omega dan semua protein unsur yang ada di dalam ikan, anak-anak Indonesia akan pintar dan pandai. Mereka akan menjadi manusia-manusia unggul yang bisa membangun, membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan dihormati oleh negara-negara lain. Saya lebih senang kalau orang bisa mengganti daging dengan ikan. Daging itu mahal, sudah gitu impor yang juga tinggi sekali. Ikan semahal-mahal ikan, masih ada ikan 30.000 tongkol, mujair 15.000, proteinnya sama, tidak beda, rasa berbeda tapi kandungan proteinnya sama. Dengan membuat pasar-pasar seperti ini di setiap kota, saya yakin akan bisa meningkatkan kesukaan masyarakat, minat masyarakat untuk datang belanja, beli. Jakarta yang begitu besar tidak ada tempat untuk mendisplay kelautan dan perikanan kita. Dulu saya sebagai pengusaha pemimpi punya namanya Ocean Center. Ocean Center itu berapa lantai? Dari mulai jualan perahu, jet ski sampai kepada ikan, mimpinya apa? Namun ikannya hilang waktu itu, jadi berhenti lari ke penerbangan. Hari itu tidak tahu ikannya hilang kenapa. Oh, rupanya pemerintah menjual izin kepada kapal-kapal asing. Akhirnya tidak ada ikan lagi, ya berhenti. Sekarang ikannya sudah kembali. Masyarakat harus rame-rame. Ikan ini satu-satunya yang tidak ada kartel saat ini. Karena presiden sudah komit. Perikanan tangkap hanya untuk nelayan kapal Indonesia saja dan juga modal Indonesia. Ini satu terobosan yang luar biasa. Tambang sudah banyak milik orang, yang lain juga sudah banyak milik orang. Laut ini sekarang diberikan kepada hanya Indonesia labelnya. Pergunakan kesempatan ini. Perindo-perindo harus bergerak. Jangan malas-malas. Thai Union nyolong di Maluku ikannya, omsetnya 3,5 miliar dolar. Kalian tidak perlu nyuri, disodorin semua fasilitas negara. Harus naik, janji ya. Perindo-perindo tidak bergerak, ya kelewatan. Semua sudah gampang, negara kasih modal, kasih fasilitas. Nah, kemudian pasar nanti ini dibuat, tolong jaga pasar itu bersih. Jangan kumuh lagi, kotor lagi. Jakarta yang cantik. Saya yakin Pak Anies, Pak Sandi, saya kenal beliau dari tahun 2006. Sudah cukup lama. Jiwa muda, semangat muda, pasti bisa membangun Jakarta. Masyarakat mendukung, Jakarta harus menjadi kota yang membanggakan. Bukan Jakarta yang dikenal dengan macetnya, dengan kumuhnya, nah tidak boleh. Dan saya yakin Pak Anies pasti ingin menuju ke sana. Saya juga mengimbau semua Pemda, kasih saya tanah di kota untuk saya buatkan pasar modern. Pak Anies, kadang-kadang Pak Gubernur nih, saya ke daerah-daerah minta dikasihnya di sana di kebun bakau.
Jauh dari masyarakat. Siapa yang mau datang? Nyapo saja enggak ada. Mau ngasih itu tanah yang udah jelas di tengah masyarakat. Supaya pasar itu juga berguna untuk masyarakat. Ini kan seperti untuk state agro wholesaler. Tapi kalau Bapak kasih saya tempat di mana misalnya? Ada gedung pemerintah di mana? Saya akan mengisi dengan UKM-UKM perikanan untuk bisa bantu mereka juga membantu surplus kelebihan ikan kita supaya bisa langsung ke masyarakat. Masyarakat bisa dapat ikan cepat, tidak harus mati 10 kali. Kira-kira seperti itu gitu ya. Kalau ikan yang sudah jelek, masyarakat tidak suka makan. Akhirnya minat yang ingin kita tumbuhkan tidak bisa. Mau diancam-ancam tidak makan ikan, saya tenggelamkan juga. Kalau ikannya bau, ya tetap tidak mau makan. Nah itu persoalannya. Jadi saya mohon, pasar ikan ini bukan sekedar bangunan saja. Selain bersih, indah, cantik, pokoknya jaminannya adalah PP, pengelolanya nanti Pelindo. Kalau bau kuatnya ya, tahu hukumannya dari KKP. Tadi Pak Gubernur juga sudah boleh kan, tadi sudah kasih saya izin untuk tenggelamkan, boleh tenggelamkan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya berharap pasar ini akan merubah mindset kita tentang laut. Jakarta selain punya kapasitas ikan, nanti juga akan punya laut yang bersih. Mudah-mudahan Pemda terus bekerja untuk mengelola wilayahnya dengan baik. Mungkin satu hal, karena saya orang kelautan, Pak, apalagi Menteri Kelautan, saya ingin supaya saya tidak usah pulang kampung tiap Sabtu Minggu. Ada pantai yang bersih, saya bisa main padel bersama masyarakat Bapak. Gratis. Free access to the beach itu harus dimiliki orang Jakarta. Kenapa? Jakarta ini ibu kota dari negara yang panjang pantainya nomor 2 di dunia. Pantai gratis bersih saja tidak punya. Nah ini Pak Gubernur, PR Bapak untuk menyelesaikan. Saya tidak ngomel sama Pak Ahok tahun lalu. Karena Pak Ahok diteruskan sama Bapak, ya omelan ini saya teruskan ke Bapak. Dan saya selewet, tidak akan berubah, berhenti ngomel sampai dapat. Akan saya tanyakan lagi. Jadi pasar ikan cantik, pantai cantik, lengkaplah kenyamanan orang Jakarta. Dan tolong pulang, harus makan ikan, jangan makan daging. Supaya harga tidak jatuh, nelayannya senang. Nelayan sejahtera, itu ingin kita semua seperti itu, maju ke depan. Penculikan sudah tidak ada, walaupun ada sana-sini jauh dari Jakarta pasti. Jadi kira-kira seperti itu, saya mohon sekali lagi, amanah undang-undang APBN yang dipakai untuk pasar ini manfaat. Membawa maslahat kepada kita semua. Memberikan satu kehidupan dan warna baru untuk Jakarta, terutama Muara Baru. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini Ibu Patrick untuk bergabung di atas panggung dan menyerahkan plakat sebagai tanda cahramata dari PT Persero Tbk kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di sini mungkin Pak Dirjen juga akan menarikkan mengenai desain market yang ada di depan kepada Ibu Menteri.